Sesaat lagi Anda akan saksikan Sahur Seger yang dipersembahkan oleh Sahurnya kita. Kita memasuki babak baru, yaitu di mana akan tampil Twin Wizard menampilkan sesuatu yang belum pernah kita saksikan. Sebelah depan saya sudah ada salah satu dari Twin Wizard yang sudah hadir. Dia akan mempersembahkan sesuatu yang mungkin membuat Anda takjub. Kira-kira penampilannya hari ini apa? Saya perlu teman saya. Oh. Teman saya. Iya, iya. Teman saya. Agak koslet ini. Teman ya. Saya. Saya panggilkan temannya ya. Satu, dua, tiga. Akhirnya bisa tampil di sini ya. Dagang jamu udah laris. Ini kita lihat sudah ada Twin Wizard yang akan menampilkan. Kira-kira penampilannya apa? Pertama kali. Saya akan menghilangkan dia. Kenapa? Apakah Anda benci dengan dia sampai menghilangkan? Saya pengen dia hilang selama-lamanya. Kita mau tahu bagaimana cara menghilangkan saudari Anda ini. Hei kamu, masuk. Teng, 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 teng. Bel sekolah sudah bunyi, berarti waktunya masuk. Kita lihat salah seorang dari Twin Wizard sudah masuk ke dalam kotak. Apa yang akan terjadi? Apakah memang benar-benar hilang? Kita lihat. Aku akan menghilangkan dia. Menghilangkan dia. Menghilangkan dia. Sekali aja. Koslet. Iya. Oh. Iya. Oh iya. Iya. Aku akan membukanya dan dia akan hilang. Tidak ada pintu keluar sama sekali. Tidak. Apa yang terjadi? Malah main gendang. Apakah bisa mengembalikan dia lagi? Saya bisa mengembalikan dia. Tutup lagi pintunya, maka dia akan kembali. Pintunya berat, rupanya dari besi. Dari besi yang begitu tebal. Agak berat. Bisa dia kembalikan? Buka pintunya. Menang juga. Fantastis! Satu-satunya pertunjukan yang terjadi di depan mata saya sendiri. Apa bisa dihilangkan kembali? Saya bisa menghilangkan dia lagi. Tutup pen botolmu. Tutup jarang pen oplosanmu. Itu lagu. Itu lagu. Jarang-jarang magician ini kita minta untuk mengulangi adegan, cuman dia bersedia. Apakah benar-benar akan hilang? Coba kita lihat. Hanya saya yang bisa melakukan adegan ini berulang. Coba, bisa hilang lagi? Buka pintunya. Dia kembali hilang. Anda bisa lihat sendiri, pintu ini begitu tebalnya, saudara-saudara. Sehingga tanpa terasa ini bisa hilang. Hilang. Hei, kamu jahat. Ternyata seperti Spider-Man menempel di tembok. Apakah pertunjukan keduanya?
Pertunjukan keduanya akan dibawakan oleh teman saya. Oh, silakan. Wah. Kita akan bermain sebuah permainan. Betul, karena permainan ini adalah permainan yang akan kita mainkan. Iya, karena tanpa sebuah permainan kita tidak mungkin ada di sini. Betul sekali, karena ya kita sudah kedatangan tim baru setelah kita menyaksikan Twin Wizard. Sekarang dari tim mana, Pak? Tim Pukan. Tim Pukan. Bapak ini. Akan menampilkan apa malam hari ini? Kita akan menampilkan yang akan kita tampilkan. Ya, maksud saya, ya kan sudah pasti... Sahabat saya akan menghilangkan pala saya. Oh. Kalau tadi menghilangkan badan semuanya. Ini pala saya akan menghilangkan kepala dia. Ya, karena saya udah kesel dengan kepala dia. Saya akan hilangkan. Ini bukannya permainan sembarangan ya? Iya, iya. Oh, mau main dia sendiri dulu dia. Saya akan duduk. Mau nunduk. Kita tutup dulu ya. Step pertama kita tutup dulu kepalanya. Apakah kalau, tidak terlalu berbahaya? Ya ini memang butuh latihan ya. Kalau nggak latihan tidak bisa. Bisa ada lagi, Pak? Tidak bisa. Saya cuma bisa ngelepas. Oh, nggak bisa masang? Masang. Ya udah, biarin aja lah. Ya udah. Seperti itu ya. Bukan main ternyata, memang. Lu gak tahan aku begini. Dia pegel. Tapi ada satu lagi permainan. Ah, ada satu lagi trik. Silakan berdiri di sana. Ya. Kita akan mengukur berarti tingginya seleher. Seleher. Silakan. Mau kemana? Ya, saya seleher tadi ya. Ini tinggi seleher ya. Nanti saya akan bikin lebih tinggi lagi. Siapa? Lo. Coba tadi segini ya. Coba. Untuk. Coba. Wow. Lebih tinggi. Jangan dibuka. Ah, di sini pakai tarik ya. Jangan dibuka. Dibuka. Tahu one deh. Nah. Oh. Ya udahlah. Saya ternyata ada satu lagi. Ada. Teman saya bisa mematahkan jempol ini. Kayaknya saya enggak yakin. Hah? Enggak yakin. Enggak yakin. Kalau itu nggak usah. Nggak usah. Ya udahlah saya, kalau gitu. Nggak seru. Sulapnya bisa ketebak. Iya.
Kasih. Kan ini kali namanya subkom. Apa tuh? Sulap komedi. Ya udah saya tambah muka. Ya udah deh, mengecewakan. Aduh. Kalau gitu dong. Cak, sulapnya mengecewakan, Cak. Ya, aku telat enggak nonton show-nya tadi. Ya. Anissa, kamu kok belum beres-beres buat pulang? Kerja banget nih. Iya nih, Cak, masih banyak kerjaan. Request si bos belum kelar. Janji sama klien buat besok. Ini ada susulan kerjaan baru. Kolaps nih gue lama-lama. Aduh, jangan sampai kolaps dong. Ini artinya kamu itu butuh bodyguard tubuh nih. Bodyguard, sini. Ya. Untuk jagain daya tahan tubuh, percayakan kepada sang bodyguard kita. Ini dia, segar dingin SDC 1000 rasa orange. Segar dingin, oh, oh, segar dingin, oh, oh, segar dingin, SDC 1000. Ya, ternyata kamu punya bodyguard lain selain aku. Emangnya segar dingin SDC 1000 ini sehebat apa sih? Emang beneran bisa jaga daya tahan tubuh kamu? Beneran dong, segar dingin SDC 1000 punya triple proteksi yang mengandung vitamin C 1000 mg untuk memelihara daya tahan tubuh, madu untuk memperkuat imunitas. Ada ekstrak mint yang kaya akan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Tuh. Nih, info penting juga ya, segar dingin SDC 1000 ini sudah tersertifikasi BPOM sebagai suplemen kesehatan dan dapat juga sertifikat halal dari MUI. Jadi bukan minuman rasa-rasa, tapi suplemen kesehatan pastinya bermanfaat bagi tubuh. Nih, buatnya juga mudah banget. Aku langsung aja praktekin kali ya. Ya, aku mau dong, Cak. Gampang banget nih, lihat ya. Pertama langsung aja nih, tuangkan air ke dalam gelas. Tuangkan air kira-kira segini ya. Nih, airnya kira-kira segini aja kali ya. Nah, habis itu tambahkan es batu 3 sampai 4 buah biar makin seger. Nih, ada 2. Kita masukin 4 ya buat Andres. Iya. Aku suka yang dingin soalnya. Suka yang dingin biar makin seger juga. Nah, habis itu tinggal masukin deh bubuk effervescent SDC 1000. Terus aduk sebentar. Aja bubuk effervescentnya. Wow, tuh. Dia langsung larut. Langsung aja ambil sendok dan kita aduk. Segampang itu kan bikinnya. Langsung larut dia. Dah. Nih, segar dingin SDC 1000 enak banget diminum dingin. Dan ini tuh mudah banget larut. Jadi, kamu tuh gak perlu nunggu lama kayak suplemen tablet effervescent lainnya yang lama kalau larut di air. Nih coba aja, ini aku udah buatin, langsung kamu minum. Makasih. Biar kita sama-sama ya. Sehat, minumnya juga harus barengan. Ayo dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cak, ini mah the best banget. Rasa manisnya juga gak over, aku jadi ketagihan ya. Seger banget kan? Ah, terus di tenggorokan tuh kayak ada sparkling-sparklingnya gitu, Cak. Seger banget. Terus aftertaste-nya juga gak ada rasa pahit. Segera bikin baper. Kalau segar dingin SDC 1000, gak perlu khawatir punya aktivitas. Karena udah ada bodyguard yang bakal selalu ngejaga daya tahan tubuh kita. Aku mau beli yang banyak banget, tapi temenin aku ya. Tapi aku belum tahu belinya di mana. Nih, kamu bisa beli segar dingin SDC 1000 di warung-warung terdekat atau di supermarket modern juga ada. Nih, wajib banget deh pokoknya stok buat di rumah. Kalau tadi kamu kan cobain rasa orange, jangan lupa juga buat cobain yang rasa jeruk nipis. Nah, nikmatnya juga nampol. Nah, sekarang kita bakal bagi-bagi hadiah 3 juta rupiah masing-masing untuk 2 orang pemenang. It's time to quiz! Segar dingin SDC 1000, jawabnya apa? Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Langsung aja ke penelpon pertama.
segar dingin SDC 1000. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Cakep! Dengan siapa, di mana? Dengan Mas Ilham di Bandung. Mas Ilham di Bandung, pertanyaannya apa nih, Andres? Oke, Mas Ilham, dengerin ya pertanyaannya adalah minuman yang bisa jadi bodyguard tubuh dan sudah tersertifikasi BPOM sebagai suplemen kesehatan adalah A. Minuman rasa-rasa. B. Segar dingin SDC 1000. B. Segar dingin SDC 1000. Selamat kamu mendapatkan 3 juta rupiah. Kamu yang di rumah, kamu dapat 3 juta. Wow, ada. Selamat Mas Ilham, 3 juta rupiah persembahan dari Segar Dingin SDC 1000. Selamat, langsung ke penelpon 2. Segar Dingin SDC 1000. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Yeay. Dengan siapa di mana? Cinta di Jogja. Siapa? Cinta. Cinta. Cinta di Jogja. Nih pertanyaannya simak ya dari Caca. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Gali lubang. A. Tutup lubang. B. Tutup jurang. Gak ketutup-tutup dong. Wow. Yang mana? A. Tutup lubang. Selamat di 3 juta rupiah. Buat kamu yang di rumah, kamu dapat 3 juta. Buat para pemenang. Nah, ingat nih. Ingat Segar Dingin SDC 1000 bantu kita kebal hadapi tantangan new normal. Semangat kembali pol, siap gaspol aktivitas lagi. Segar Dingin SDC 1000. Semua bodyguard biar enggak ngedrop. Bodyguard tubuh biar enggak ngedrop. Segar Dingin, Segar Dingin, Segar Dingin SDC 1000. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Sahur Seger dipersembahkan oleh Sahurnya Kita.